guys, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Novel Pia, teman-teman. Dan di episode kali ini kita bakalan bermain Minecraft petualangan baru. Ya, ini adalah series terbaru kita bersama Dalang Pelo. Dalang Pelonya mana, woi? Nah, ini ada si monyet dan ini ada Acil. Halo Acil, woi. Ya, what's up Acil? Aduh, guys, aku ditonjokin enggak sama Acil, guys. Oke, guys. Jadi kita bakal diajak dalang Pelo berpetualang di sini ya teman-teman. Nah, ini ada kereta banyak banget, saya nggak tahu kenapa. Dan sebelum itu kalian semua jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe di bawah. Kita hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3, klik tombol like di bawah dan juga subscribe. Makasih buat like subscribe channel kita. Karena itu semua keren dan itu bisa, dan apa yang kalian tunggu-tunggu? Like, subscribe dan join ke Novel Chris Squad karena kita yang paling solid. Oke, guys. Oke, guys, dan kita bakal mencoba ke sini ya teman-teman. Nah, di sini ada kereta yang sangat mantap jiwa. Di sini banyak sekali villager, saya enggak tahu mau ngapain. Pak, ini ngapain, cuy? Hey. Hey, Acil. Cil. Acil ngapain, guys? Mudik asik, kita mau mudik sama Acil. Oke, guys. Nah, jadi kalian yang setuju series kita bareng Acil, Dalang Pelo, monyetnya Dalang Pelo dan Doraemon Nobita. Kalian like sebanyak-banyaknya, maka kalau udah like sebanyak-banyaknya, kita bakal mencoba buat series ini semakin banyak bersama Acil, Dalang Pelo dan Doraemon. Ini kereta apa, Acil? Acil. Ini kereta apa? Aku mau lihat dong, awas Doraemon kamu ngalangin aku. Ini kereta bagus banget, guys. Kereta Mamang Smudik. Oke, guys, ini adalah kereta Mamang Smudik. Oke, guys, seperti inilah kereta Mamang Smudik, guys, kata si itu. Kalian bisa komen dari angka 1 sampai 100 berapa nilai buat kereta Mamang Mudik. Silahkan komentar di bawah. Kalian taruh komentar kalian sekreatif mungkin, berapa nilai ini dari angka 1 sampai 100 berapa nilai buat kereta Mamang Smudik ya, atau kereta pertama, teman-teman. Oke. Sekarang kita bakal mencoba ke kereta kedua, guys. Oh my god, ini kereta kayak kapal laut, guys. Ini kayak kereta Shinkansen. Kalau yang tahu Shinkansen komen di bawah. Oke, guys, kita bakal review dulu. Kita bakal, guys, ini keretanya. Oh my god. Oh my god. By the way, Acil, Doraemon, ubah aku dong ke game mode kreatif. Aku pengen lihat keretanya. Aku pengen lihat keretanya. Woy, aku gak bisa naik, cuy. Tuh, aku gak bisa lompat. Gimana mau lihat keretanya dah. Ubah aku dong, please. Woy, kalian mah jahat sama aku. Yaudahlah, gak temen. Nah, oke, diubah ke kreatif, guys, sama si Doraemon. Kan dia punya kekuatan. Nah, ini keretanya, guys. Kita bakal masuk, guys. Oke, dan gak bisa masuk si anjay. Aduh, aing jatuh, coy. Kita hancurin, guys. Nah, ini keretanya, guys. Ayo kita masuk, coy. Ini kereta yang kedua ya, guys. Nanti kalian bisa komen di bawah berapa nilainya, angka 1 sampai 100. Ah, Doraemon, aku mau masuk lah. Oh, kereta es kepal Milo, guys. Siap. Aing mau masuk, gimana ceritanya, coy? Aing mau masuk, ah. Elah. Aing nggak bisa masuk. Nah. Oke, guys, ini keretanya, guys. Oke, guys. Nah, ini kereta es kepal Milo katanya, guys. Ayo, ini Widi, ini kamar mandi ya, guys ya. Ini kok pintunya nggak berfungsi ya? Bingung lah saya. Ayo kita ke depan lagi lah. Jum. Kita ke depan lagi, guys. Oke, guys. Nah, kalian bisa komentar, guys, dari angka 1 sampai 100 berapakah nilai buat kereta api es kepal Milo? Komen di bawah, guys ya. Angka 1 sampai 100 berapa nilai buat kereta es kepal Milo, guys? Oh my god, ini keren banget sih. Dan oke, guys, dia pengen naik, guys. Doraemon pengen naik kereta es kepal Milo, tapi kayaknya canggih banget, guys. Nah, sekarang kita bakal ke kereta ketiga, guys. Ini apa dah? Nobita, ini apa? Kereta apa? Terbuat dari diamond, guys. Oh my god. Wih, ini ruang mas ini saya Doraemon masuk, guys. Ih. Gimana ceritanya masuk, coy? Lewat mana dia? Lewat mana kamu, coy? Oh, sini ya. Oke. Oke, guys, ini adalah kereta ketiga. Ini adalah kereta Frost Diamond. Oke, kita bakal masuk ke kereta Frost Diamond. Kita bakal masuk, guys. Oke. Aku mau masuk dong. Aku mau masuk, coy. Lu ngalangin aja, ngajakin gelut aing. Wih, Frost Diamond. Acil jadi Frost Diamond. Ya, Doraemon, Acil jadi Frost Diamond, guys. Wih, dia keretanya sangat canggih banget ya, Frost Diamond ya. Oke, guys, ini kereta Frost Diamond, guys. Oke. Kalian bisa komentar angka 1 sampai 100 berapa nilai buat kereta Frost Diamond, guys. Kalau kataku ini adalah 97, guys. Karena keren banget, guys, desainnya. Dan tempat buat mas ini sangat mantap jiwa sekali apa ya. Oke, sekarang kita ke kereta yang keempat. Nih, kereta apa namanya, coy? Aku nggak tahu, kita baca. Kereta si kenceng. Pokoknya kenceng. Kereta yang kenceng, guys. Oke, Doraemon jadi masinis lagi. Ini keren banget sih.
Aku mau masuk, cuy. Nah, oke, aku masuk dulu ya. Dari mana sih ya? Oh, ini gede banget, guys. Ini kayak kapal laut ya, Pak? Gede banget, coy. Lihat dah. Tuh, gede banget, coy. Oh my god. Oke, guys, kita bakal lihat ke bawah lagi, teman-teman. Kita bakal lihat. Oke, laptop lain. Ini berapa nilainya, guys? Kalian terserah komen deh ya. 1 sampai 100 berapa nilai kereta laptop lain? Oke, kita ke selanjutnya. Kereta donat bakar. Siap. Donat bakar. Ini kereta apa, coy? Woi, dia ada listriknya, Pak. Hati-hati, Acil, Acil. Acil, hati-hati, Acil. Kamu ngapain naik di situ, Acil? Kamu mau kesetrum, Acil? Eh, Acil. Dalang pelo, kamu mau kesetrum, woi. Waduh, meledak, coy. Oke, guys, kalian bisa komen di bawah berapa nilainya ya, guys ya. Sepertinya saya enggak usah ngasih tahu berapa sampai berapa. Kalian aja yang komen berapa nilainya ini ya, teman-teman. Kita ke selanjutnya. Oke, ini yang terakhir, guys. Kereta apa nih, guys? Kereta Golden Window. Kereta kaca emas, kreatif bener dah. Oke, guys, oh my god, ini kereta-kereta sultan, teman-teman. Oke, guys, ini kayaknya bagus banget ya, guys, keretanya, guys. Kita nggak bisa masuk ke dalam. Bisa nggak ya ke dalam masuk? Oh iya, bisa nih. Oh, oke, kok ketutup lagi, cuy. Oke, widih, kereta sultan, guys. Kita ngintip aja. Kita bakal ngintip dari sini, kita pecahin ya, nggak apa-apa. Widih, ini isinya emas semua, coy. Kereta golden ya. Oke, guys, ini angka 1-100 berapa nilainya, guys? Kayaknya bagus banget, sumpah ya. Kereta Shinkansen emas loh, guys. Sumpah keren sekali, teman-teman. Kereta Golden Widow. Oke, teman-teman. Yang terakhir, guys. Kereta Invisible, cuk. Yang penting invisible ya. Kereta Invisible, guys. Oke, guys, ini kereta paling lucu ya, guys. Kalau kataku nilainya adalah 99, guys. Oke, guys. Ini kereta paling mantap. Oke, guys, kayaknya video kali ini sudah sampai sini dulu, teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian semua jangan lupa bagi tombol like, comment, dan subscribe. Dan saya Nopal Akni pamit undur diri. Salam mantap-mantap jiwa. See you next time di next Minecraft video selanjutnya, guys, bersama Acil dalam pelo. Dan kalau like-nya banyak, kita bakal lanjutin bersama mereka lagi, teman-teman. Oke, guys, see you next time, bye-bye.